Dapatnya dikirim ke rekening. Jadi menghindari tatap muka. Terkait transaksi non tunai ini. Ya, untuk transaksi non tunai sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang terbit di tahun 2017 agar meminta Pemda untuk melaksanakan secara bertahap. Nah, pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan secara penuh semenjak tahun anggaran 2020 untuk seluruh SKPD yang ada di lingkup pemerintah Kota Banjarbaru. Jadi penyalurannya melalui transaksi non tunai itu kita buatkan regulasinya yaitu dengan Perwali nomor 1 tahun 2020 yang menjadi pedoman bagi pemerintah kota dan ini para SKPD untuk melaksanakan dari tunai menjadi non tunai. Dari tunai menjadi non tunai ini memang dalam pelaksanaannya memerlukan sosialisasi dan kita sudah melakukan sosialisasi baik kepada lingkup SKPD maupun kepada DPRD Kota Banjarbaru.